semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wahyuni Family. Halo sahabat YouTube semua, berjumpa lagi dengan saya Wahyuni. Di video kali ini saya mau berbagi resep masakan desa ya teman-teman. Bukan masakan Taiwan, tapi kali ini saya ingin memasak masakan dari desa khas Jawa Timur, yaitu jangan lombok ya teman-teman. Di sini bahan-bahannya ada tempe, ada tahu yang sudah saya potong kotak-kotak, potongnya sesuai selera aja ya teman-teman. Kemudian di sini ada cabai hijau, karena cabai hijaunya ukurannya terlalu kecil jadi saya nggak potong ya, saya biarin utuh begitu saja. Kemudian ada cabai rawit kecil, saya juga biarin utuh. Ada bawang putih yang sudah saya potong. Terus ada lengkuas, ada serai, daun salam. Kemudian ada gula pasir, garam, santan dan juga penyedap rasa ya teman-teman. Dan di sini karena kebetulan di tempat saya bawang merahnya lagi habis dan nggak ada waktu untuk keluar, jadi saya ganti dengan ebi ini ya teman-teman. Udang kering ya, atau ebi. Atau apa sih namanya ini? Pokoknya ini tuh wangi banget kalau buat masakan. Jadi nggak pakai bawang merah juga nggak apa-apa ya. Buat kalian yang baru menemukan channel Wahyuni Family, jika kalian suka dengan video-video saya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian mendapat notifikasi bila saya upload video terbaru. Sekarang kita lanjut untuk memasaknya ya teman-teman. Thank you.